Mas Riko dan Mas Andri, salam sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan untuk dapat hadir dan memberikan informasi berharga mengenai topik atau bahasan kita, yaitu seputar kesehatan yang tentunya menjadi investasi jangka panjang untuk kita semua. Baik, dan saat ini tentunya kameramen boleh diganti nggak? Ini goyang-goyang terus ya, Mas Pano. Mas Pano ini serbaguna loh, kayak gedung ya. Bisa MC, kameramen, semua mau diambil sama Mas Pano. Ya, dan saat ini sudah terhubung juga dengan live streaming dari Sri Poco, betul? Betul ya, Sri Poco, dan pastinya juga bersama Tribun Sumsel. Dan tentunya untuk Anda yang belum subscribe, belum tentunya berlangganan channel ini, cus di subscribe, kita tunggu. Baik, boleh diambil mic-nya masing-masing, Mas? Iya. Oke. Oke. Kita panggil Koko aja ya. Koko. Boleh. Iya, boleh. Biar lebih akrab gitu ya. Oke. Untuk Ko Jeffrey atau Ko Riko nih? Boleh, boleh. Boleh dua-duanya. Baik, sebelum kita ngomongin masalah sehat, sebetulnya pengertian sehat jasmani itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita bilang masalah sehat, lebih ke raganya juga sehat, semuanya juga beraktivitas dengan baik, organ kita juga sehat, termasuk nggak ada sakit apa, itu termasuk udah sehat sih sebenarnya. Oke, jadi pengertian sehat itu adalah kalau kita sudah merasa jasmani kita segar, bisa beraktivitas, itu sudah termasuk sehat. Iya, betul. Oke. Namun sebelumnya aku mau tanyain dulu nih, Mas, saat ini kan latar belakangnya adalah founder dari Elisa Gym. Iya, okay. Betul. Saat ini Elisa Gym sendiri, kalau dikaitkan dengan lifestyle hidupnya orang, membernya udah berapa banyak, Mas? Kalau kita member nggak terlalu banyak, tapi kita lebih ke private gym sih. Private gym? Iya, betul. Jadi juga, berarti juga Mas ini adalah? Dia personal gymnya, trainer. Iya benar, personal trainer, kayak kita untuk memperbaiki postur, okay. Untuk kesehatan misalnya orang yang kelebihan kolesterol atau apa, kita yang kasih kelebihan solusinya. Lemak seperti saya ya. Iya betul. Boleh masuk di Elisa Gym. Betul. Oke. Oke. Okay. Sebelum kita ngobrolin masalah kesehatan yang berkaitan dengan olahraga, kita akan sapa dulu Ko Andri, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Iya. Oke, okay. Boleh digedein dikit mic untuk Ko Andri? Udah jelas ya? Udah jelas belum? Jelas. Udah jelas ya. Ko Andri, ini sehari-hari berkaitan dengan juga berhubungan dengan orang-orang yang sakit. Iya ya kan? Ketika kita sakit, Ko, pastinya juga semua kegiatan terhenti. Iya. Investasi terhenti. Apa namanya, kegiatan sehari-hari juga tidak bisa dilakukan. Nah, sebelum kita sakit, sebetulnya hal apa yang harus kita persiapkan sebelum nanti ada saatnya manusia kan drop, sakit gitu. Ya. Untuk menghindari itu apa sih yang sebetulnya rekan-rekan sekalian harus hindari? Oke, kebetulan saya kerja di rumah sakit ini, tiap hari saya lihat billing-billing orang sakit kan lumayan uangnya. Iya. Kalau sekali sakit, apalagi iya, yang parah-parah kan. Nah, untuk mencegahnya itu, kita ada medical check-up. Biasa orang-orang itu melakukan medical check-up minimal 1 tahun 1 kali. Oke. Okay. Nah, itu aku mau tanya juga. Kadang-kadang ini ada contoh nih. Ada satu temen, bukan temen sih ya, seprofesi juga, yeah. Indra Bekti. Okay. Dia dalam keadaan baik-baik aja, sehat-sehat aja, lagi siaran, tiba-tiba masuk ke toilet, duduk, mau buang air, tiba-tiba langsung pingsan. Yeah, okay. Ya kan? Sepertinya ini adalah sesuatu yang suddenly atau tiba-tiba terjadi. Nah mungkin salah satu jawabannya itu tadi ya, kita rajin medical check up. Iya, kita medical check up itu, kita ada yang kalau di Siloam ada yang ekspres, itu 150 menit selesai. Berapa menit? 150 menit. 150 menit, 2 jam lebih dikit lah ya, kita bisa selesai. Kolesterol, gula darah, asam urat, segala okay macam. Harganya juga murah lah, 399 cuma. 399 ribu? Iya, wow. 150 menit hasil selesai. Jadi okay, mungkin kalau teman-teman lagi ke PS, main ke PS, bisa mampir ke Siloam. Dan berkaitan dengan kesehatan, sebetulnya medical check-up itu sebaiknya, seminim-minimnya itu dilakukan
berapa kali dalam setahun? Iya, kalau corporate insurance itu dari corporate biasanya ya. satu tahun sekali sih minimal mereka. Minimal satu tahun ya. Sekali. Oke, satu tahun sekali. Ya. Nih, Mas, kata orang sih, peliharalah sehatmu sebelum sakit. Betul. Sebetulnya olahraga ini menjadi salah satu instrumen orang untuk menjadi lebih sehat, Mas ya. Betul nah, sekali. Yang belum tahu saat ini, ketika kita olahraga itu hormon apa saja Mas sebetulnya yang bekerja sehingga membuat kita semakin sehat dan akhirnya memicu metabolisme kita semakin baik gitu. Sebelumnya kalau kita bilang masalah hormon, lebih ke belakangnya lagi yang paling simpel. Sebenarnya orang-orang untuk malas untuk berolahraga, akhirnya ya suddenly-nya ya seperti itu ketika ada kejadian yang tidak kita inginkan kan. Sebenarnya jadinya sibuk mencari uang, sibuk untuk mencari sesuatu yang bisa untuk di hari tua bisa untuk santai, tapi malah dikorbankan untuk suatu hal nanti yang dikorbankan semua uang yang dicari akhirnya dibuang untuk di rumah sakit sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya kayak olahraga enggak butuh lama, cuma butuh waktu 30 menit, mungkin 45 menit. Iya. Mau enggak usah ke gym, enggak usah kemana itu udah cukup sih sebenarnya. Oke. Aku mau tanya nih, kalau tadi udah dibuka kayaknya mengenai olahraga yang bisa dilakukan ringan-ringan, sebetulnya olahraga seperti apa yang apakah ada kategori tersendiri untuk orang yang kayaknya saat ini mau mulai olahraga tapi sudah kadung tubuhnya tambun. Kelebihan lemak di mana-mana. Ada enggak perbedaan orang yang baru mau dengan orang yang pernah berolahraga sama orang yang rajin olahraga? Ada enggak perbedaan workout atau pergerakan dari tiga tipikal orang tersebut, Mas? Semuanya sih pasti beda semua. Ketika orang yang baru, kita enggak bisa pressure mereka sampai ke limitnya gitu. Jadi mereka kayak yang olahraga jalan santai atau kayak yang tegak jongkok berdiri di rumah atau push up itu udah lumayan. Ketika udah ke level selanjutnya, kita baru ke fase menaikkan metabolismenya. Ketika metabolisme naik, baru level selanjutnya pembentukan bentuk badan. Jadi kalau bisa kita lihat teman-teman, kalau yang badannya bagus, berarti kan olahraganya udah rajin, udah pasti kan badannya sudah jauh lebih sehat gitu. Jadi kayak teman-teman yang bisa dibilang, kayak Mas tadi bilang, tambun atau apa, tapi saya happy, itu gak mungkin happy. Pasti ketika beban berat badannya turun, naik tangga lebih enak, pasti seperti itu gitu. Jadi ada slogan kadang-kadang ketika kita ketemu sama orang, wih gendut banget, gak apa-apalah yang penting sehat. Kadang-kadang begitu, bener. Padahal in fact, in reality-nya, pasti. Gendut itu pasti tidak sehat. Pasti. Dan, jadi lebih kita pikirin pasti diabetes pasti ada, iya. Kolesterol pasti ada, gula darah. Maksudnya itu tuh pasti meningkat karena apa, tekanan dalam badan kan kayak gitu. Tapi orang itu ngerasa ya aku yang penting happy. Bukan, kita kadang teman-teman di gym enggak usah takut. Ketika datang ke gym kita tuh support semua teman-teman yang pengen sehat gitu loh sebenarnya. Oke. Nih, kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes. Itu sebetulnya adalah manifestasi dari apa yang kita konsumsi. Betul sekali. Dan kata pepatah bilang, kata orang katanya, you is what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan. Benar. Oke. Ketika kamu makannya terlalu banyak sugar, diabetes. Kamu akan, akan ketagihan. Nah benar gak sih Mas? Kata orang, peneliti Amerika bilang katanya, sugar is more dangerous than an addictive seperti drugs. Betul. Benar enggak? Benar. Oke. Apa yang membuat orang atau peneliti begitu yakin bahwa sebetulnya gula itu lebih parah dari addictive drugs obat-obat yang seperti narkoba dan lain-lain. Seperti kita lihat aja sebenarnya kita enggak bisa ngomong di seputar kita, ketika kita keluar, ada kayak toko makanan, coffee shop, kayak croissant, apa. Itu tuh sebenarnya kayak diabetes yang dibungkus dalam kemasan. Boleh makan, boleh. Tapi badan kita harus punya kemampuan ngebakar sebuah gula. Tapi kalau kita nggak punya, jangan coba-coba makan yang kayak makan pempeknya 10. Abis ini saya makan mie, setelah itu saya makan. Itu gula, 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 dan gula. Oke. Udah pasti.
Jadi ketika kamu makan gula, boleh? Boleh. Oke. Okay. Nah mas, seberapa banyak nih kadar gula yang dibutuhkan oleh tubuh sebetulnya? Dalam batasan sehari-hari, siapa yang mau jawab? Oke. Okay. Kalau gula sebenarnya kita gak bisa ukur sebenarnya. Dari kayak saya misalnya kadar, kita counting kalori. Oh, kebutuhan setiap orang? Setiap orang beda, kita gak bisa sama. Persentase kalori yang dibutuhkan di setiap tubuh itu beda ya? Beda. Ketika okay. orang lifting fitness mungkin bisa di 3000. Misalnya wow. kayak mas misalnya. 3000 kalori? Bener, itu. 3000 kalori? Iya, karena kan kita kan harus lifting weight, berat, beban. Tapi ketika orang okay. yang gak olahraga, ketika kayak mas, ketika mau turun berat badan yeah. gampang kalau kita bilang eat more less aja udah. Less, makanya udah less kalori. Yeah. Enggak, makanya enggak jangan terlalu banyak. Ketika enak ya udah kurangin, jangan kebanyakan okay. kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke. Okay. Nah, mas, saat ini kalau misalnya dilihat dari persentase penyakit yang datang dan berobat di semua tahu lah ya, Rumah Sakit Siloam, salah satu rumah sakit yang super kredibel yang pastinya juga menyediakan fasilitas lengkap kesehatan. Nih, kalau yang bisa mas organize saat ini, sebetulnya yang datang ke sana banyak mengeluh sakit apa sih mas? Oke, kalau tahun kemarin kan masih COVID tuh tahun kemarin. Kalau tahun ini kan sudah nggak ada COVID lagi, jadi penyakit paru-parunya udah berkurang. Kalau sekarang sih kebanyakan yang penyakit dalam, itu sih banyak keluhan orang. Penyakit dalam? Penyakit dalam. Oke, dan gini mas, aku mau tanya, sebetulnya seberapa besar makanan yang masuk ke tubuh kita menentukan sehat atau tidaknya kita di masa yang akan datang? Besar gak mas pengaruhnya? Kalau menurut saya sih... Mengingat sekarang ini kan yang datang ke kita itu junk, bukan, aku gak bilang junk ya, fast food. Yes, betul. Okay, fast food, terus makanan-makanan dalam bentuk frozen yang pastinya benar, juga benar. Katanya si labelnya tidak mengandung bahan pengawet. Benar. Atau canned food, makanan dalam bentuk kaleng yang katanya proses pembuatannya itu enggak menggunakan pengawet. Tapi sebetulnya at the end kita merasa bahwa setelah makan itu dan konsumtif dengan itu ada kerusakan-kerusakan yang nantinya akan menjadi kerusakan permanen. Sebetulnya penting enggak sih mas kita menjaga atau menghindari benar nih? Sebenarnya kalau kita hindarin sebenarnya enggak terlalu. Kayak kita Palembang makanannya semua serba enak. Jadi kita enggak bisa ngomong oh kita menghindari makan ini, menghindari makan itu. Tapi sedangkan yang makan kadang tuh orang tuh enggak punya kemampuan untuk membakar kembali gula yang masuk ke dalam badan kayak gitu. Jadinya terjadi penimbunan hari ini dan hari kebesoknya. Misalnya ketika satu orang naik 20 kilo ketika itu mereka pengen turunnya langsung naiknya 20 kilo dalam waktu 3 tahun. Dia pengen turunnya dalam 6 bulan, itu hal yang mustahil. Naik pun butuh proses, itu enak loh naiknya itu dengan makan yang banyak, semua. Tapi kan naik. Tapi ketika turun, 1 pound lemak itu berarti setengah kilo, itu 3.500 kalori. Berarti kalau mau nurunin 1 kilo lemak, berarti 7.000 kalori. Kita bisa pastiin kalau setiap hari kita ngebakar lemak 500 kalori, 2 minggu baru turun 1 kilo sampai 2 kilo. Nah, itu yang aku mau tanyain, ya. Yes. Berarti kesimpulannya gini ya, penting ya untuk menghindari makanan-makanan seperti itu. Benar. Apalagi nantinya berkaitan dengan kesehatan jangka panjang ya, benar. Mas Andri ya. Oke. Untuk Ko Jeffrey, kira-kira yes. normalnya orang yang sedang melakukan diet itu sebetulnya tadi kan sudah disebutin. Yep. Apakah itu normal ketika kita bicara soal diet kemudian 2 minggu berkurang? Karena sekarang ini banyak sekali Bener. Iklan-iklan di luar Betul sana sekali. Yang menggaung-gaungkan seminggu kalian gak turun berat badannya Bener. Itu akan digaranti uang kembali. Betul sekali. Nah, itu sebenarnya fake semua. Semua kan jualan. Alhasil itu kan semua jualan. Semua pasti pakai bahasa marketing. Pasti. Alhasil kalau kita bilang penurunannya terjadi karena bukan karena lemak, karena mineral dalam badan. Kadang makanya ketika turun 10 kilo dalam 1 bulan 2 bulan mukanya lusuh. Karena kita makannya cuma 1200. Iya. 1200 tuh makanan anak-anak umur 10 tahun ke bawah loh. Iya. Sedangkan kita harus makan 1500, 1800 ke atas orang normal gitu loh. Iya. Jadi kenapa bisa mukanya lusuh, malah enggak sehat? Nah, itu yang terjadi ketika sudah lepas dari 1800, alhasil naik gemuk langsung. Nah, itu yang paling bahaya, paling sering. Diet straight diet yang
intermittent fasting, kalau apa, kalau dilakuin dengan benar, dengan dipandu okay, tapi kalau kita ngelakuin dari baca-baca, jangan dulu deh. Karena itu kita mainin organ di badan loh, di badan. Bukan kayak kita beli obat salep untuk muka, terus bersih, iya okay, kelihat. Kalau dalam kita gak bisa lihat. Itu yang bahaya sebenarnya. Okay, jadi jangan coba-coba percaya sama hal-hal yang berbau, berbumbu, dibumbui oleh bahasa-bahasa iklan ya. Benar sekali. Okay. Ko Andre, kira-kira saat ini apa saja, ini 2023, yep. Ya kan? Fastingnya yang namanya sesuatu yang sifatnya jualan, ya, benar. Apalagi jualan kesehatan, itu pasti mengedepankan inovasi. Ya, benar. Nah untuk kedepannya ini, apa inovasi apa nih yang akan diberikan? Atau ada satu alat baru yang super canggih yang ada dan tidak dimiliki oleh rumah sakit lain yang ada di Palembang, apa nih? Oke, kalau berhubungan tadi dengan kalori, penurunan kalori, yes. Segala macam. Sekarang itu kita ada jualan weight management clinic, mengukur metabolik kita. Produk? Weight clinic lah gitu, untuk klinik untuk mengatur penurunan berat badan itu ada juga. Okay. Tapi itu gak bisa sembarang juga seperti kata Ko Jeffrey tadi. Itu ada tim gizi kita yang mengatur kalori, okay. Segala macam. Benar sesuai kata Ko Jeffrey, itu gak bisa langsung drastis. Oh macam, ternyata di rumah sakit sana, di Siloam ya. Itu ada juga program di mana akan dihubungkan dengan tenaga-tenaga medik yang profesional, yeah. Untuk mengurangi berat badan. Iya, kita koordinasi juga sama tim akupuntur, bisa dikoordinasi juga. Tapi lebih penting ke tim gizi sih. Nanti ada okay. Tim gizi yang ngatur. Oke. Okay. Jadi ini baru tahu loh saya. Baru tahu. Serius. Nanti boleh dicoba. Boleh dicoba. Boleh harganya dicoba. Berapa sih? Gimana? Harganya bersahabat. Harganya ada range-nya sih yang berapa. Ada range-nya. Okay. Kalau untuk tahun depan kita itu lebih ke anak-anak sih, ke pediatrik, kesehatan anak-anak pediatrik. Jadi mungkin kita dibawa di lower ground kita itu kita yeah. Buat polipediatrik baru. Di situ ada tempat main kayak playground segala macam, benar-benar luas, benar-benar bagus. Okay. Itu dua aja. Jadi 2023 wajah baru dari Siloam ini adalah rumah sakit yang ramah anak. Iya, betul ya. Pediatrik kita benar. Yang pastinya pediatrician-nya akan lebih banyak ya. Ya. Okay, pediatrician-nya akan lebih banyak. Oke. Okay. Mas ini kan pasti banyak banyak banget ya orang-orang yang tadi kata aku bilang di awal acara itu pengen investasi, jadinya dia kerja keras siang dan malam. Pengen investasi, jadinya dia bergadang tiap malam, yeah. Nyelesain apa namanya presentasi produk, nyelesain proposal, menyelesaikan banyak hal yang akhirnya menuntut kesehatan dia untuk menurun. Benar. Itu mas. Sebetulnya apa nih mas, hal yang mungkin bisa disampaikan oleh mas Riko atau mas Ko Riko untuk orang-orang yang punya prinsip hidup, mumpung hidup cari duit yang banyak-banyak. Apa nih? Memang kalau kita bilang kan slogan anak-anak muda sekarang kan YOLO, you only live once. Yes, kan? Exactly. Yes, jadi dia kayak yang ya effortnya ya pengen dapat yang semua sekarang, jangan yeah. Sampai nunggu tua. Tapi hal itu kadang lupanya ketika mengantri untuk mendapatin duit yang banyak, tapi someday di umur 40-50 yang ada tuh ngantrinya ke rumah sakit nungguin dokter kayak apa, itu yang terjadi loh, itu yang sering saya iya. Temuin dari, maksudnya kita gak usah jauh dari keluarga, karena kita suka ngomongin juga gitu loh, iya. Olahraga lah gitu, kayak makannya tolong jangan terlalu gimana lah, karena, iya. Karena sebenarnya investasi sakit itu ketika udah sakit kita gak bisa putar balik, ketika kena diabetes kita gak bisa putar balik biar gak bisa kena, gak iya. Bisa, dan itu datangnya gak permisi dulu, permisi saya mau datang, enggak. Langsung datang aja stroke langsung kena. Suddenly came in, yes, kemudian tiba-tiba sudah benar, dalam level benar, yang mengkhawatirkan. Benar. Oke, nih mas, bicara soal apa namanya prinsip-prinsip anak muda zaman sekarang, ada YOLO, you only live once, kau tuh cuma hidup satu kali dalam seumur hidup, jadi do what you wanna do. Nah, kadang-kadang juga salah mas ya, benar. Do what you wanna do-nya itu menjadi salah ketika melakukan hal-hal yang tidak mengingat bahwasanya hal tersebut mengorbankan kesehatan. Oke. Okay. Nah, ada juga satu prinsip namanya
anak-anak muda sekarang tuh FOMO. Oh, yeah. Fear of missing out. Yeah. Takut ketinggalan. Bener. Nah, kalau takut ketinggalan yang dikaitkan dengan olahraga itu bagus, Mas ya. Oh iya, benar, nah, benar. Tapi yang aku lihat saat ini, Mas, aku juga kan nge-gym. Yeah. Nge-gym juga akhirnya memulai memulai saat ini untuk nge-gym lagi gitu ya. Walaupun tempatnya udah tutup, benar, di salah satu mall itu loh, Mas. Oh, iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun udah. Iya. Tapi aku nyambung lagi tempat lain. Oke. Okay. Yang aku lihat ternyata anak-anak muda juga banyak sebetulnya, Mas. Mereka ini FOMO juga untuk banyak, hal olahraga. Benar. Olahraga. Tapi sebetulnya ada banyak juga yang malah fear of missing out-nya ke arah yang negatif. FOMO-nya ke arah yang negatif, bukan ke arah positif. Benar. Ini tanggapan Koko berdua ini seperti apa? Kalau dari saya sih sebenarnya kadang kita tuh butuh suatu circle yang tepat aja sih sebenarnya. Yes, setuju. Itu simple, sebuah circle yang tepat, setuju, pasti lifestyle-nya kita ngikut. Setuju banget. Benar. Aku diajakin lagi nge-gym ini sama circle aku yang sobat lari Palembang, yes, ini. Itu gak henti-hentinya mereka selama satu tahun ngerayu aku untuk, ayo dong daftar, ayo dong daftar. Yes. Pertama yang ada di dalam pikiran, kenapa sih, ngapain sih nyuruh daftar? Yeah. Jangan-jangan ini dapat apa-apaan nih dari itu. Enggak juga, enggak, mereka enggak, sebetulnya enggak. Kepengen apa yang mereka rasakan, orang lain rasakan. Bener. Juga ketika hormon endorfin keluar, kita bener, berasa happy. Kemudian ketika olahraga itu keringetan, namun ada satu kepuasan. Iya, betul. Ketika hal yang coach atau pelatih tawarkan gerakannya apa challenging, yes, tapi akhirnya kita melakukan, akan ada kepuasan ya, Mas ya? Benar sekali. Tersendiri ya enggak? Beda sama kayak kalau kita bilang ibu-ibu, dia bilang, aku juga sudah berkeringat mencuci pakaian, cuci piring, tapi ya, ini kortisol semua, hormon stres. Yes. Oke, kalau kita bilang habis nyuci saya endorfin yang keluar kita kasih baju lagi, marah dong. Iya. Berarti ya, kan nggak boleh kan, berarti stres dong. Iya. Tapi kalau olahraga, kita ngelakuin squat berapa kali, atau kita ngelakuin push up, setelah itu kita berkeringat, itu endorfin. Nah itu hormon, okay, yang berbeda. Okay. Kortisol dan endorfin itu hormon yang berbeda sih. Gitu. Oke, okay, ini sebentar aku mau nanyain dulu nih, kursi yang didukin nyaman gak sih? Nyaman ya? Nyaman. Ini dari Maxi Home loh. Oh iya. Terima kasih untuk teman-teman Maxi Home. Okay, luar biasa. Keren banget loh. Ih, aku suka banget. Ini salah. Kenapa? 5.000 on. Oke. Oke. Okay. Ya, okay. Ini Maxi Home hadir untuk mendekorasi rumah Anda. Yang ingin kelihatan lebih luxurious dan tidak sama dengan interior rumah lainnya. Oke. Okay. Oke, okay, Mas, ini aku mau tanya juga. Saat ini kan yang terjadi adalah kebalikannya. Kebalikan, yes, dari zaman dulu. Kalau orang zaman dulu konsumsinya back to nature. Oke. Okay. Yang apa namanya? Debu, polusi juga tidak banyak. Kemudian orang tuh makan lalapan tuh dijadiin budaya kalau zaman dulu. Sekali. Iya kan? Benar. Padahal raw food atau makanan yang nature food yang berasal dari alam itu yang tidak terlalu banyak dimasak, kemudian tidak terlalu banyak kena heat atau panas, benar, itu malah sebetulnya sehat. Benar sekali sih sebenarnya. Iya. Kita kayak lebih ke berpikirnya kayak kenapa kayak orang pengelolaan makanan, iya, Palembang tuh benar-benar cita rasanya tuh benar-benar tasty banget. Jadi iya, ketika makan tuh kalau kurang garam bisa cemplungin garam, ayo udah kayak gitu. Sementara benar nggak sih Ko Andri, garam itu pengikat lemak kan? Benar, dia mengikat kadar air dalam badan. Jadi kayak badan kita tuh lebih air yang kita minum, air yang kita masukin itu kan ketampung di badan gitu. Oke. Okay. Kalau lemak dia sistemnya kan kayak yang kita masukin, lemak tuh sebenarnya nggak terlalu sampai banyak banget yang kita makan. Tapi makanan olahan yang jadi gula, enggak dibakar, alhasil jadinya lemak. Nah itu, okay, yang bisa bikin seorang jadinya gemuk ataupun tambun, ketika itu gula yang berlebihan, dijadiin lemak. Tapi sebetulnya lemak itu ada fungsi enggak dalam tubuh? Ada. Semua, okay, organ di badan kita juga butuh lemak, tapi lemak yang baik. Tapi lemak itu yang bagus adalah lemak yang bisa dijadikan cadangan energi. Benar. Betul. Jadi kayak alpukat dari, okay, almond, itu kan semua lemak yang bagus. Dan lemak yang gak bagus kita juga sebenarnya butuh.
Kayak kita nggak bisa contoh, misalnya pernah dengar nggak kayak di gym-gym kita turunin body fat? Iya. Bener, bener kan? Body fat. Kalau cowok turunin body fatnya turun, yes, bagus. Tapi kalau cewek turunin body fat, alhasil apa? Abis. Krempeng. Bener. Alhasil dia bukan kayak jadinya cewek, alhasil jadinya kayak serem gitu. Iya. Oh, yang yang bener. Jadi terlalu pembentukan masuk, badan cewek nggak sama cowok. Beda. Gitu. Bener, beda sekali. Beda. Oke, oke. Okay. Nah untuk Ko Andri sendiri, kira-kira saat ini apa yang tentunya menjadi apa nih isu yang selalu tentunya diperhatikan oleh teman-teman yang ada di bidang kesehatan, terutama di apa namanya rumah sakit Siloam sendiri. Oke, kita sih selalu mengedepankan fasilitas-fasilitas kita yang selalu terupdate. Kalau saya lihat sih pola di tahun kebelakang ini setelah COVID ini kayaknya aware masyarakat terhadap kesehatan itu meningkat. Benar. Dibanding sebelum COVID itu meningkat jauh. Setuju. Kayaknya bukan di Siloam, kayaknya di semua rumah sakit tuh screening-screening di depan tuh selalu rame sih. Iya. Sakit-sakit dikit langsung ke rumah sakit. Oke. Okay. Benar-benar udah awarenya tuh udah bagus sekali sih di Palembang ini. Oke. Nah, Mas, boleh dari Mas Andri atau Ko Andri dari Ko Jerry saat ini memulai satu olahraga atau memulai berolahraga itu sebetulnya ada awalan umur tertentu enggak? Harusnya startnya dari sekarang. Sorry ya, kadang-kadang ada keponakan aku yang suka olahraga, tapi justru orang tuanya marah. Katanya nanti kamu enggak tinggi loh nak. Iya kan? Nanti kamu enggak ini loh, jangan ngangkat-ngangkat barbel loh. Main aja basket, main aja bulu tangkis, main aja sport yang ada pada umumnya gitu loh. Enggak usah barbel-barbelan lah, enggak usah ikut gym, nanti kamu, itu mitos atau sebetulnya memang fakta? Kalau menurut saya sih mitos ya. Sebenarnya ketika kita lifting weight, kan enggak selalu kita mengangkat hal yang berat. Yes. Ketika kita menggunakan badan sendiri pun bisa gitu. Iya. Ya, kilas balik kalau kita lihat ke anak-anak basket, NBA atau kalau saya NBA lah, orang-orang teman-teman kita yang di sini aja yang main basket itu pasti kena ACL. ACL udah pasti kena lumbar, kena di sini ankle udah. Karena kenapa? Bobot berat, badannya berat, tapi mainnya high impact, lompat, jumping. Iya. Tapi badannya enggak pernah lifting sama sekali. Iya, ini berkaitan dengan body structure yang tidak imbang. Benar. Body structure yang besar di atas. Benar. Dan selalu melakukan gerakan-gerakan yang gitu. High impact. Benar-benar. Yang memerlukan kaki sebagai tumpuan. Yes, kayak bulu tangkis. Ketika sudah kena, saya punya klien 2 atau 3 anak basket tuh udah dibor, diinfus lagi embrio biar tumbuh lagi. 3 orang anak basket semua. Karena ketika bobot berat naik, dia paksakan main. Kalau teknik kita udah pasti bener gitu, udah pasti jago. Tapi bobotnya keberatan gitu. Tapi kok jujur aja, aku sih paling benci yang namanya leg day. Oh iya betul. Kalau udah urusannya kaki aja ya, jalan jadi begini. Bener sekali, bener. Tapi ya nggak ada, nothing comes easy. Bener. When it comes to healthy, apa namanya, nothing comes easy. Benar. Nah, untuk rumah sakit ini, rumah sakit Siloam sendiri, saat ini kan seperti yang kita tahu ya, ini gak apa-apa kalau kita ngobrolin sedikit lebih dalam ya, karena Mas adalah direktur keuangan kan. Oke. Siloam itu Mas, identik sama expensive, mahal. Nah, apakah itu, ini jelasin, bantu aku pencerahan, bantu aku untuk dijelasin kira-kira itu benar atau sekedar hoax atau ini gara-gara ketidakpengetahuan aku dan teman-teman yang lain. Identik sama mahal. Siap. Kalau dari mahal, segi harga kita memang selalu dicap mahal gitu ya. Iya. Tapi kalau kita dalam menyusun harga, setiap tahun kita tuh selalu bandingin sama rumah sakit lain sih. Okay. Jadi pasti gak mungkin berani terlalu jauh sampai gimana. Iya. Jadi mungkin yang belum pernah coba boleh berobat deh ke Siloam. Nanti boleh bandingin harganya sama rumah sakit lain. Itu aja medical check up untuk apa asam urat, untuk cepat, apa segala macam yang ekspres cuma 399. Berarti gak
berarti nggak terlalu mahal-mahal banget kan? Ya, walaupun masih terjangkau. Masih terjangkau. Untuk rawat inap, rawat jalan, harganya juga nggak beda-beda jauh sama rumah sakit lain sih. Oke, jadi sebetulnya bisa digarisbawahi, sebenarnya hoax juga ya? Iya, boleh dicoba deh. Boleh dicoba datang. Oke, tapi sebetulnya Bapak Ibu, ketika kita membeli sesuatu, kadang-kadang kita mengharapkan yang namanya kualitas. Jadi tidak akan pernah ada barang yang sangat murah menghadirkan kualitas yang sangat bagus. Itu akan berbanding terbalik. Jadi kata orang bilang, ungse tau ling chen ta di e chan che di e xing she lai te. Jadi ada rupa, ada harga. Ya. Betul ya? Bingung dia, dia bingung. Dia orang Cina. Yang orang aslinya bingung, ini orang ngomong apa? Tapi betul ya, ada rupa, ada harga. Oke, nah untuk teman dari Elisa Gym, aku mau tahu, sehat itu kata orang mahal, harus nge-gym di tempat yang bagus. Sebetulnya tempat yang bagus atau ekosistem yang bagus? Sebenarnya tempat yang tepat. Oke. Tempat yang tepat. Jadi, nider di tempat yang bagus, atau di tempat yang ekosistem bagus, kalau orangnya nggak tepat dan tempatnya juga nggak tepat, nggak jalan juga. Ketika di sebuah circle yang tepat, jarak, contoh kita berjalan dari sini ke sana, saya tinggal jalan lurus, nggak perlu jalan ke sana dulu, nggak perlu jalan ke sana atau ke sini atau ke sana. Ketika kita udah jalannya lurus benar, teman-teman udah pada ikutin saya, badannya udah pasti jadi lurus, udah selesai, kelar, nggak usah kemana-mana lagi. Iya, jadi harus tempuhlah jalan yang tepat menuju ke sana. Oke, nah ada nggak program khusus dari Elisa Gym untuk tahun-tahun ke depan? Kalau kita sih lebih ke fokusnya ke cewek, cowok atau dua-dua? Kita sih cowok dan cewek. Terus ada teman-teman yang recovery after cedera, recovery after operasi, banyak kok. Oke. Teman-teman. Jadi kayak yang sekarang paling banyak yang saya pegang 4-5 orang kena HNP. HNP itu saraf terjepit paling banyak. Karena 2 tahun belakangan orang pada duduk. Jadinya saraf terjepitnya L4, L5 banyak. Anak-anak muda lagi. Jadi investasi jangka panjang tentang kesehatan itu bisa banget dikaitkan dengan apa yang kamu, bukan cuma apa yang kamu makan, juga apa yang kamu lakukan sehari-hari. Apa yang kita bangun juga, lifestyle kita penting banget. Mas, seberapa penting sih sebetulnya lemak, air dan lain-lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita? Bisa dilihat sih sebenarnya. Presentasenya berapa-berapa maksud aku pertanyaan itu? Kalau saya sih di treatmentnya di 40-60% hampir protein sih. Protein, karbohidrat di mungkin 25 atau 30. Sisa mungkin fat sama fiber sebanyak mungkin, bebas kita makan. Oke. Jadi lebih dominan protein karena kita sebenarnya sistemnya kan ngebangun massa otot kan. Biar kerja untuk ngebakar gula lebih banyak, ngebentuk badan frame-nya lebih rapi. Tapi kalau kita olahraga juga habis-habisan, baliknya makan model mie juga susah juga. Nggak jadi-jadi juga. Kasihan badan. Jadi ingat ya, model mie boleh. Boleh. Ya okelah, sebulan 2 kali ya boleh. masih oke-oke aja ya. Oke. Nih Mas Andre atau Ko Andre, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan khusus untuk rekan-rekan yang ada di sini yang saat ini kayaknya masih ragu untuk datang untuk medical check up dan juga untuk memeriksakan kesehatannya, mengingat kesehatan itu adalah sebuah investasi yang kita semua nggak mau tiba-tiba sudah terdeteksi penyakit yang aku mau tanya sebelum kita ke arah situ, mau tanya penyakit degeneratif. Gimana? Penyakit degeneratif. Penyakit turunan. Oke. Banyak nggak sih di ini ditangani di sana? Oke, nggak begitu banyak sih. Nggak begitu banyak. Begitu banyak. Berarti benar ya persentase sekarang ini Mas, malah bukan penyakit degeneratif, tapi penyakit yang disebabkan oleh pola hidup dan pola makan. Benar. Jadi balik lagi, sebenarnya ketika ayah saya mempunyai diabetes, ketika itu saya pasti dibilang kena diabetes. Belum tentu. Jadi sama aja kayak kita bilang bapak saya orang miskin. Alhasil saya jadi orang miskin, ya kita gak mungkin mau gitu loh. Alhasil ketika kena diabetes, ya kalau bisa kita jangan kena diabetes gitu loh, itu aja. Oke, nah untuk Mas sendiri, kembali ke pertanyaan saya tadi, ada gak nih pesan-pesan untuk teman-teman atau rekan-rekan yang masih males
masih malas-malesan untuk memeriksakan atau untuk mengecek kesehatan mereka, okay, khususnya di rumah sakit Siloam. Daripada nanti sekali kita sakit keluar biayanya mahal, puluhan ratusan juta, mending kita dari sekarang rajin check up. Okay. Apabila ada keluhan dikit bisa ke dokter, okay, konsultasi. Jadi bisa di prevent atau bisa dicegah. Iya, atau iya enggak? Kalau lagi ada benar-benar sampai perlu di ronsen, kalau perlu di ronsen biar bisa dibaca sama dokter untuk, okay, mencegah sejak dini sih. Oke, okay, jadi kenali kondisi tubuh Anda sejak dini, ya, betul, dengan ya, cara memeriksakannya langsung ke rumah sakit-rumah sakit yang mungkin bisa Anda pilih. Ya. Salah satunya itu Siloam. Sekali lagi 399 loh untuk ya, meriksa. 150 menit. Iya, 100 150 menit. 50 menit aja tinggal bisa nunggu. Untuk dari Ko Jeffrey sendiri, kira-kira ada enggak pesan khusus untuk orang-orang yang masih quote unquote males berolahraga? Coba tidur lebih cepat, bangun lebih cepat aja sih. Tidur lebih cepat, bangunnya lebih pagi. Jadi aktivitas bisa jauh lebih banyak gitu untuk sehari-hari itu, untuk ngebakar gula secara enggak langsung sih itu. Oke. Okay. Jadi kalau kamu tidur lebih cepat, bangun lebih cepat, otomatis metabolisme per hari kan lebih banyak. Ketika lebih kita banyak tidurnya jam 10, bangun jam 6 pagi, kita kan udah jam 6 sampai ke jam 10 kan udah banyak. Iya. Kadang kan anak-anak muda zaman sekarang tidurnya jam 3, bangunnya jam 10, jam 12, muter lagi jam 12, jam mungkin jam 11, jam 10 malam mesen Indomie lagi. Oke. Beli kata makanan orang lagi sih begadang itu bikin gendut ya, karena ketika jam-jam segitu jam-jam lapar juga kan. Benar. Cuma okay, kadang kalau kita, aku suka info ke klien, kadang tuh ketika tidurnya lebih malam, kadang tuh sistem liver kita kan kerjanya kan di jam-jam tertentu. Iya, mengeluarkan toksin. Iya, kita kan, dia kan harus benar-benar ngebuang racun. Kan. Iya. Tapi kita tidurnya overload, kadang overload setiap hari. Kadang tuh malah terjadinya gangguan ke organ dalam sih. Oke, okay. Ada lagi kan yang pengen dipesankan untuk orang yang saat ini tidak mau malah berolahraga? Banyakin gerak, kurangin banyak makan aja. Oke, jadi solusi yang pas untuk Anda yang masih males untuk berolahraga secara rutin, seperti mendaftarkan diri ke gym, ke Elisa Gym ya. Boleh. Boleh ya. Ya, ini adalah salah satunya, banyakin gerak, ya kan. Bukan gerak umum, mulut ya. Kalau gerak mulut jatuhnya gibah, ya kan. Benar. Ya, jadi kalau gerak mulut jatuhnya gosip. Iya benar. Ya. Jadi banyakin gerak badan, ya, biar nantinya berasa lebih sehat dan juga metabolismenya jalan. Nah, ini ada teman-teman dari Foto 360, dari mana nih? Dari, oh, Ciluba Shop. Ciluba. Ya, boleh coba nanti? Boleh. Oh iya, makanya di cue card aku ada thank you untuk Ciluba tuh ini ya. Kamu jangan mau pinter sendiri, Fano. Orang lain kelihatan nggak tahu cue card gitu ya. Oke, okay. Anyway, terima kasih banyak untuk kedua orang narasumber kita. Sekali lagi, jangan sungkan-sungkan untuk memeriksakan diri Anda kalau Anda ternyata memiliki riwayat penyakit tertentu, dan periksanya datang aja ke Rumah Sakit Siloam. Yang kedua adalah jika Anda tidak mau nantinya di akhir early 40 udah terkena penyakit-penyakit yang parah-parah atau mungkin only 30 malah ya. Jadi biasakan hidup sehat, biasakan bergerak, dan tentunya perbanyak olahraga dimanapun, kapanpun. The easiest way untuk olahraga itu jalan ya, Mas ya? Iya, jalan. Oke. Oke, okay, jalan. Tapi kayak sekarang kan udah banyak di YouTube kok gerakan-gerakan untuk olahraga di okay rumah bisa kok. Oke, okay, bisa di. Tapi bisa. Yang paling penting adalah Anda punya niat dulu. Jadi tidak perlu menunggu kapan. Karena kalau ditanya kapan, sama kayak kita nyari makan. Setiap saat kita bener perlu, iya kan? Benar sekali. Jangan cuma dijadwalkan makan 3 kali sehari tapi olahraga Anda enggak mau. Idih, kayak eksitunya six pack aja. Tapi ya gak apa-apa lah, yang penting kita mau memulai dulu niat Mas sih, ya. Benar. Urusan kurus nanti katanya bonus. Iya benar, yang penting sehat dulu. Sehat dulu, oke. Okay. Oke, okay, kalau begitu terima kasih Ko Jeffrey, terima kasih Ko Andre, kasih. Sehat selalu. Salam buat teman-teman di Rumah Sakit okay, Siloam, siap. Dengan teman-teman di New Elisa Gym. Jangan kemana-mana dulu, Ko Andre dan juga
Kalau Jerry untuk dibagikan bersama ini dia CEO dari Tribun Sumsel. Insya Allah Fano akan menjadi CEO dari Tribun Sumsel 100 tahun lagi. Udah begini. Ya. Oke, foto dulu. Iya. Iya. Ini terima kasih goodie bag dari Garuda Food. Terima kasih Koko berdua dan terima kasih ya CEO dari Martabak 26. Terima kasih. Dan bicara soal sehat, kita juga bicara soal olahraga. Dan bicara soal olahraga, hari ini kita akan menyaksikan Zumba. Ya, Zumba. Ya, bersama teman-teman dari mana? Zumbanya dari Iin dan Lala Modeling School. Bukan ya. Ya, bersama instruktur kita yang berpengalaman, kita akan goyang Zumba bareng tentunya di Prime Arab Expo 2022. Masih ada waktu kok untuk Anda tanya-tanya kira-kira sama teman-teman marketing sekalian, siapa tahu nanti promonya bisa diperpanjang ya. Itu kebijakan dari masing-masing booth aja. Sekali lagi terima kasih untuk para sponsor yang telah terlibat dalam acara ini. Nanti kita sebutin satu-satu sponsornya. Gak ada Q-card-nya. Tapi yang jelas...